25. Aku nyelesin apa kali, Bunda? Tanggal 25 tuh gak ada syuting. Jadi kita tuh ada jadwal, bukan berarti jadwal tuh syuting, Bunda. Di rumah kakek, kakek almarhum kakek. Gak lama lagi Dena Milarta, iya. Ini tuh kayak punyanya si Gemes Niska. Tapi dia warna kuning, warna kasihkan insya Allah piala bawa ke Jakarta biar disimpan barang punya Pangki, keren. Walau alam lah ya, kalau misalnya mudah bawanya pokoknya udah ikut. Kalau misalnya susah bawanya tiba-tiba kalau susah-susah yang ada patah di tengah jalan, jadi gak bagus deh, jadi gak keren deh, bener gak sih? Jadi kita lihat aja lah, kalau misal aman dibawa insya Allah kita bawa. Kalau gak aman lagi, dan piala kan alhamdulillah ada beberapa piala juga di Bangka, jadi itu aku dapatnya juga sebelum menikah, jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya itu di Bangka gitu. Pokoknya mami sana papi best favorite moment. Alhamdulillah mami kangen sama mami aja, keluarga bahagia, amin amin dah. Pokoknya kangen juga buat bunda-bunda aku yang udah lama banget kita nggak ketemu. I love you so much. Si kecilnya si Imun gak diajak lagi, demam dia. Lagi demam. Kita makan ini, bismillah. Lagi dititipin demam. Bareng kakak ya, satu-satu aku sayang ibu. Cicak-cicak Miska, Miska cicak-cicak. Oh, dua-dua tanggal 25. Aku nyelesin apa kali, Bunda? Tanggal 25 tuh gak ada syuting. Jadi kita tuh ada jadwal, bukan berarti jadwal tuh syuting, Bunda. Kita misalnya perawatan itu jadwal. Kita makan itu juga jadwal makan jam 12 sama jam 5 kayak gitu. Sekali-kali lep bareng aja. Kita sering banget lep bareng aja, sayangku. Nanti ikut ya aja ya. Sayangku manis. Papi ya, Mia dong.
Piala kemarin disuruh papi bawa mie, digabungin sama punya papi, bawanya taruh koper, aman ya, deh sayang. Bunda, kita ikuti aja ya. Cuman kan punya papi itu kan beda pialanya, punya aku beda pialanya. Nah, punya aku itu, nanti aku jelasin lah ya, waktu bawa ke Bangka aja itu ada patah. Jadi aku tuh sangat disayangkan banget kalau patah ujung-ujungnya pas dibawa ke Jakarta, jadi gak aman dan rusak. Nah, itu kan sayang banget. Jadi ujung-ujungnya gak lihat piala lagi dong ya kalau rusak. Jadi kita ikutin aja lah alurnya gimana. Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau misalnya gak bisa, kita juga gak bisa maksa. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lain, piala lain yang lebih mudah dibawa ke Jakarta gitu, yang lebih mudah gitu. Kita hidup tuh gak usah kita ribetkan udah. Kita enjoy aja, kita nikmati. Kalau bisa ribet ya udah, lupain dan tinggalkan gitu. Kalau aku sih gitu. Ya kan bun? Hidup apa ya? Hidup muda. Oke. Hidup muda, hidup mami. Iyalah, buat kenangan di Bangka, hidup Indonesia Raya. Hidup Indonesia, no ribet-ribet klub, ha. Tuh mantap, Vivo Farm, no ribet-ribet klub. Tuh kayaknya harus ada deh Mbak Upi. Hai Mak Wis, Masya Allah. Bunda ya, baju Vivo yang warna ungu tuh best seller banget loh bun. Best seller woman. Dek, salam Kak Nur, jadwal tesnya udah ada belum katanya? Apa? Jadwal tesnya? Belum, masih baru lolos tahap administrasi. Doakan ya. Semoga lolos ke babak selanjutnya. Babak eliminasi. Ini administrasi lolos saja. Belum ada jadwal. Mungkin September. Belok kiri. Belok kiri. Jalan. Dek, salam Kak Nur. Iya, salam balik katanya tuh. Oh, saya pun karena Assalamualaikum semua. Oh, semua ramen admin fit. Tunggu. Hai orang bakat suami minum orang baru nama chat dia di semuanya keluarga di situ yang kayu kari berak yang itu kalau bau anu kah nggak ada kenapa aku yang mencapai ayo nak istirahat. Nah, kalau sama peserta Eki apa tuh? Kalau sama peserta Eki Bangka jauh nggak miru mau? Kalau Eki tuh dekat banget. Karena kita satu kabupaten dan satu deket, tapi sekarang alhamdulillah mereka semenjak menjadi artis Bangka Belitung, artis Lida, alhamdulillah mereka sering banget di Pangkal Pinang. Nah, ini kan bandara di Pangkal Pinang dan sekarang ya, mereka masih ngejob. Kalau di Pengkalan? Dia dahuan yang di Abang, Pengkal terus. Darah. Nah, jadi mungkin aku nextnya akan kumpul sama mereka di Tiana. Di base rumah Bang Dian. Di rumah Bang Dian. Jadi memang itu base camp kita gitu. Lagi PPKM bun, masuk lagi Selasa. Ya Bunda malah itu Maija sama Kanu dan Denadila. Ya Bunda Malai itu Maija, iya itu Maija sama Nabila Syakir. Cantik. Yang dari Bangka bagus-bagus suaranya, semua penyanyi bagus Bunda. Amin. Kalau nggak pasti dia nggak jadi penyanyi. Bagus-bagus, alhamdulillah. Pak Wis.
Melehetum hamko. Undayani mawi, masyaallah. Kalau Adit jauh ya Mi, kalau Adit kalau dari Pangkal Pinang sih deket ya. Dari apartemen dari kosan aku Adit tuh paling setengah jaman lah. Tapi kalau dari Tobuali bisa 4 jam lah. Pokoknya yang lucu itu ya, kalau daerah Sungai Liat itu kan daerah Adit, itu memang banyak artis Tommy Ali, Kiki KDI, Kika Merah itu, Mbak Aidil, itu Elis, pokoknya banyak. Kalau Elis Bangka Tengah mak, kalau Yenri itu Elis, Yenri itu masuk semua di daerah Pangkal Pinang lah ya, maksudnya Bangka Tengah, Pangkal Pinang gitu. Nah kalau Tobuali ini memang belum ada, kebetulan waktu tahun itu. Jadi aku seneng lah waktu ada temen, ada adik-adik aku masuk Lida dari Tobuali. Orang tuh namanya Peseri, iya namanya. Bunda Yani, masya Allah. Iya. Melehetum hamko. Hanya mami cantik aja kalau itu, masya Allah. Enggak juga sih, sebenarnya banyak deh suara orang-orang Tobuali itu, masya Allah, tabarakallah ya, bagus-bagus, alhamdulillah. Orang Tobuali, anda orang Namang. Nah, kebetulan di tahun 2017, 2015 aku lolos KDI itu, alhamdulillah. Jadi banyak yang seneng karena kan dari Togol itu jarang banget ya, tari ulta para sobri gongnya, masya Allah, semuanya gong dong. Hai bunda Erma, masya Allah, bunda Erma. Ayo, 1A 1B 5B sekuana saya. Bunda Erma, masya Allah, Bunda Lasmi. Jangan, kaki ayu, kami kan iskan. Ya oke, lucu. Coba lihat saya, lucu banget. Tuh sakingnya tuh lihat. Aku tuh kebalik. Jalan apa jalan lucu, mas kan? Gak lama lagi Dena Mila Ruta, iya. Ini tuh kayak punyanya si Gemes Niska. Tapi dia warna kuning, warna merah. Makanya ketawa. Ayo punya Niska, dan ada Niska. Cantik kan? Apa tuh kaki saya? Apa tuh? Mami sudah makan lempah kuning, kebetulan tadi makan siang ya, jadi gangan. Hanya Mami bagus suaranya. Oh, semuanya bagus dong. Kaki untuk kecil. Iya, itu tuh gemes tau, pegal kakiku. Kalau gedong kayak gitu. Kalau kayak kaki mama. Kalau kayak kamu Nurindu apa dong? Pasti pegal, iya pegal pun. Ilmet. Sedih. Dikira orang kameran gue yang ngapain. Hai Bunda Junior Ibrahim. Masya Allah Bunda Erma, ya Allah. Berkah amin. Suwe aha bohayaku, masa sih? Kalau Nurindo gede banget. Masya Allah Bunda Erma, saya selalu Bunda Erma ikangan kali. Berapa yuk? Pulang. 3 lebih. Bunda Net, masya Allah nih muncul. Bunda cantik, kece badai merona mempesona. Wow, Bunda Erma.
Mami, kalau kami beli tunggangan. Iya, gangan. Ikut senang lo lihat pada ketawa bersama kumpul bersama. Alhamdulillah. Semangat Bunda Irma tuh. Sekarang lagi nyantai dulu mie di Taiwan. Panas. Di Bangka gimana nih? Di Bangka, panas sekali. Jalan Bangka tuh kayak gini ya, Bun. Mantap betul. Nih, nih kita lagi panas kan? Mantap banget tuh. Mantap banget tuh. Dapat mobil dari Bunda Irma. Masya Allah, luar biasa. Empat star lebih, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan rezeki Bunda Irma berlipat ganda, amin. Berkah selalu Bunda Irma dan bunda-bunda lainnya. Bunda Net, di sana PPKM juga nggak? Aku kira di Jawa dan Bali aja PPKM, cuman di sini udah. Alhamdulillah masih mungkin zona Bangka, Maret. Masih Bangka, Bangka induk yang PPKM level 4. Kemarin ya, level 4 kan. Nah, sekarang udah level 3. Pokoknya insyaallah udah aman lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua dimanapun di seluruh dunia, di seluruh jagat raya Nusantara, corona cepat berlalu dan tanpa PPKM lagi. Tapi PPKN, pendidikan. Ini punya kunian yang aku mau, tapi dia macam Progoro. Hai Bunda Mir. Bunda Mir. Dibuka dulu kancang dong. Sabar Bunda. Empat best. Empat sekolah best. Aku tinggal konser dulu. Konser, konser apa tuh? PPKM papi pasti kangen mami ya, sing geboy digoyang say. Wah Bunda Irma, Piko dan nikah ya sama Pomalda dong. Belum. Bunda Mir, vlog semalam masih ada sambungan gak Mi? Masih Masya Allah. Kawin. Bunda Mir, Masya Allah. PPKM pelan-pelan ketiduran mulu. Sam sama Maija dan Kak Nur. Tuh dari, ada Sam dari Bunda Mir. Hai. Cantik kok. Salah. Alhamdulillah di sini panas. Alhamdulillah. Niska mana lagi sakit jadi dititip, nggak boleh keluar. Ayo bawa hujan. Aku tadi tidak tahu hujan kamu segini kecil. PPKM bukannya papi pemal kangen, maksudnya gimana? Bunda Epo, oh my god. Dikit lagi nak 5 star. Bunda Mir, Masya Allah hijab. Enggak lah, Mama Eli jarang berhijab kayak gitu. Bil kata ya, macam jiba Mama Eli. Mama Eli jarang hijab kayak gitu. Mama Eli tuh gaul loh. Oh, gitu mai santai. Kalau mau duit tuh lah kan. Bunda Yani, berapa hari di Bangka nih? Belum tahu sih, tapi nggak lama lah. Bunda Net, oh Bunda Irma. Enam star. Lima star. Kapal pesiar nyangkut di Papua, Bunda Net. Emang iya ya? Bunda, Bunda Irma. Bisa yang tiba-tiba putus, Mi. Kok putus? Yalah Mi, masa di kamar diam aja sama istri ya? Masa di kamar diam aja sama istri? Tapi,
Ada sih yang kayak gitu ada. Yang dia melanjutkan. Diam itu bukan karena apa, tapi nahan. Kenyangan. Itu mama kepanjangan PPKM Papi Pemakan. Emang iya. Salah diputus salah. Ya dong kata Papi terjadi smaldonnya Kak Nur. Apa smaldon? Kalau Papi mah di mana-mana enggak pernah pendiam Papi. Pot air itu jenna, masyaallah. Aja ngobrol nih, ntar ngantuk gue sih. Udah ngobrol. Astagfirullah. Itu mau liar tuh. Aku kasih. Ya bel ke moto kami. Smackdown, smackdown. Kidrop. Bandara Ramayana ini lalu lari buat apa ya? Ini namanya OTW Habar. Papi diam jadi hujan angin ya Mi. Kalau Papi diam dari ada sih berapa menit doang. Bunda-bunda lagi pada ngapain? Masya Allah ini udah 5.5 best banget, best. Padahal tuh terkagok-kagok terheran-heran. Kemarin live 5 star lebih. Hari ini live belum sampai. Ya Allah, masyaallah tabarakallah. Lagi lenye-lenye mi, lenye-lenye nyenye. Nyonyo. Anjing tuh ini berjilbab. Jangan kasih dia jajan. Macam yang jebak pakaian dah nyangkut. Gimana tuh tutorial? Nah itu jilbabnya. Kalau ngantuk Papi diam kalau lapar. Itu dada dilepak aja. Itu. Itu jilbabnya. Tuh macam ini ya. Ye, kan. Kalau aku Papi diam kalau lapar mami mama. Dari kita terbaru ya. Jangan lupa order. Enggak sih. Kita mau anterin ke orang yang isolasi dulu ya. Ini lagi isolasi, guys. Di rumah kakek. Almarhum kakek. Kita mau nitip ya. Buka yuk, jendela loy. Ini malam almarhum kakek. Ninggalan. Di kacamata aku tuh kalau kena sinar matahari langsung berubah hitam terlagi ya. Buka dulu. Ada kue tuh, guys. Pelet. Bye. Sehat-sehat. Ada kuat itu. Kenapa? Sehat-sehat. Oh, kok baru lah kena UGM kemarin? Ada kuat ada. Kuat. Wih. Dadah. Tuh liat dia langsung hitam kan? Ya kan? Kacamata. Aku anu penyayangi kan? Hitam rupanya. Tapi langsung kuning kayak tadi di. Tuh lucu banget kan? Masya Allah Bunda Mir. Saya beli aqua, saya haus. Wah, aku dikasih bunga-bunga. Coba yang kasih love. Ya lo bagus kacamatanya. Iya, ketika kena sinar matahari dia langsung berubah menjadi hitam. Tapi bentar lagi dia meredup lagi. Ini nih, ini nih. Iya bagus banget kacamata ini. Aku suka banget. Bisa request juga itu ya pemininya. Apa ini biasa nama sampai malu. Tak jadinya, mak.
bagus kacamata iya, min ya kacamata min ya deh. Iya, ini bisa request komennya. Deket nih ada seku. Wow, ada beli mobil. Masih perlu. Nenek. Yeah, aku tuh seneng banget. Tidak ada yang gitu yang ada. Lirik lah. Yang tidak yang kecil loh enggak. Bilang aja ya. Mau pesen kacamata kayak Kak Viko, tapi misalnya yang mau bemin, misalnya aku mau min segini, 2, min 3. Tapi kalau misalnya enggak ada min, Kak mau pesen kacamata yang kayak Kak Viko. Gitu yang bisa warnanya berubah ada gitu doang. Aku juga lupa namanya apa kemarin tuh. Warnanya berubah dari jauh macam apa juga. Nih, pas dia semakin redup berubah dia. Itu rapi. Paca, paca bayi iritasi paca yang ada min paca. Dah lah kedenger kalian. Hai. Baru ku nak nyempit. Bunda Mir. Masya Allah. Mi. Kanan ini besarnya. Tutup bayi minggu kanan ini. Mami, dah di Bangka nih dah. Dim, aku akan? Yes, ini nih say. Ini gak ada dua klub. Biasa klub, biasa banyak. Seven on the day. Kami hari kemarin ke mana dulu main bubunya? Alpama. Leo. Oh, ke Leo. Leo tengah dicari ini. Oh. Apa ini? Anu, apa itu lebih bagus daripada kebenakwa? Masa sih? Hmm. Udah Mir, masya Allah. Ini nyampe nggak nih 6 star hari ini? Gak ada mahal, tapi harus dicari. Nana. Mak Wis. Kadang tuh aku tuh terkagum-kagum, terheran-heran, terhipnotis sama bunda-bunda tuh yang best seller, business woman, business moment, terbest seller. Ada yang besar? Ada yang broad loh saya. Ya fotogramik gitulah namanya. Bukannya besar. Tapi minta yang ada minnya ya. Kalau yang ya, makin bandara. Bandara. Berapa sih kok? 5. Berapa? Ah, aku yang besar. Tak ada yang besar. Ada lain Mira. Udah lama modalnya tuh Mi, saya gitu juga ada 4 tahun. Iya, tapi yang gagangnya kayak gini tuh susah Bun. Iya. Yang biasanya itu yang gagangnya biasa. Ya, kalau ini kan gagangnya tuh lucu. Aduh, malu pas. Belinya di Jakarta apa di Padang? Aku pesen di teman aku. Enggak disponsori. Cleo yo. Tadi main pun jadi apa? Ia kan. Haro dicari, tembem tu tembem soi. Milih hitung hongko. Banyak papi oleh helikopter juga dikasih. Mana nasi bosi? Gitu nama Instagramnya. Sama temen aku tuh Niwang, cuma nama Instagramnya aku lupa apa. Mie, mami kalau min setengah bisa enggak? Coba aja bilang 0,5 bisa kali kayaknya. Dia sama aja kok kayak kacamata biasa, cuman ini kan gagangnya lucu. Aku minta. Ya, aku lah min semuanya. Ayo dari Vlad. Enggak punya tadi aku nih yang Meter, acara apa nanti Mi tanggal 25 ya Allah. Aku skip aja deh. Ngaji. Capek. Aku ngaji gitu. Cuma tadi Madinah. Nanti nonton lagi lah Bun. Jawabnya ya Bun. Ngaji. Aku
Bukannya Bunda Endang. Best seller bisnis momentum. Melehetung hengko bari nasi busi. Kalau Gagang iya model berubah-berubah mie iya. Yang aku ceritain tuh Gagang sama kacanya yang kayak gini gitu. Karena punya aku juga ada yang berubah, tapi Gagangnya tuh enggak lebih apa formal gitu. Kalau ini kan kece gitu kayak kayak modern aja gitu ya. Bahasa Sunda ya. Mungkin bundanya baru buka HP kali ini. Iya, nanti nanti mungkin ada di jadiin vlog, nanti lihat aja. Udah, aku sih udah dikeluarin dari kakak sini, cuman untuk yang ngurus di Padangnya kan papi, jadi aku belum tahu gimana ya. Tapi KTP aku tetap masih yang dulu. Aku yang dulu. Mami sudah sembuh matanya, udah alhamdulillah, tapi masih ada pembekakan di dalamnya. Tapi aku trauma jadinya pakai air soplen itu. Amin, makasih banyak doanya. Nah, tuh ada di YouTube official nanti ya, Bun. Saya udah berapa dua kali ya aku jawab tadi. Melehetung hongko bari nasi busi. Mami pesen min 2,5 juga kayak kacamata jadi pakai mami. Iya, pesen aja Bun. Langsung ke Instagramnya aja, karena aku nggak lagi sama itunya. Tapi bilang aja yang kayak Viko. Terus misalnya Gagangnya, nanti ditanyain Gagangnya mau yang gimana. Periksain mi, takut ada apa-apa. Periksain apa? Oh, mata. Mungkin itu tuh ternyata itu tuh softlensnya tuh, dia bukan air buat softlens, tapi ternyata air buat cuci softlens. Jadi ketika udah dicuci dan ada mesinnya, jadi kayak deterjen gitu, gengs. Aku juga baru tahu ternyata softlens itu juga ada air deterjennya. Nah, jadi nanti dia muter-muter gitu. Nah, aku tuh gak tahu kalau itu tuh air buat cuci. Aku kira buat netes atau buat cuci yang kayak biasa gitu, aku kira. Jadi pas masuk itu bener-bener, ntar ya. Nah, jadi waktu itu kan aku tuh waktu di acara Leslar akad nikahnya, aku pakai softlens kan. Nah, pakai softlens aku langsung pakai, dan aku ternyata isi airnya itu semalamnya, malam sebelum berangkat, karena berangkat ke acara Leslar itu kan jam 6 dari apartemen. Ya udah, jadi aku tinggal itu doang. Habis makeup, aku ke kamar mandi. Makeupnya udah di hotel tuh. Pas makeup langsung aku pakai softlensnya. Tiba-tiba itu ya Allah, kayak buka gitu. Perih, seperih-perihnya. Aku pakai softlens. Wow, Bunda Nurul, makasih. Aku pakai softlens. Pernah softlensnya sobek. Itu enggak sesakit itu. Tuh, bayangin, itu tuh sakit, sesakit-sakitnya. Aku sampai ya Allah, sampai orang di luar, orang makeup artis semuanya, kenapa piku, sampai gitu masuk kamar mandi. Karena memang aku teriak, udah kayak teriak apa gitu, sampai gak bisa buka lagi kayak gini. Untung aja aku tampilnya tuh di segmen 5. Kalau misalnya aku tampil di segmen pertama, pasti aku masih nangis dan mata aku masih kayak gini. Pokoknya ya Allah, sakit banget. Nah, pas habis itu aku kirim ke papi kan. Ternyata papi jelasin kalau itu airnya ternyata bukan air buat softlens, tapi buat cuci softlens. Sampai trauma aku lihat air itu aja, aku kayak mau
sakit. Wow, masya Allah, top 2 guys. Sekarangnya pokoknya best semuanya, best seller bisnis moment tuh. Dia tuh kalau nggak tidur, mau tidur mau ngoceh juga orang dia tidur. Wah, Bunda Nurul happy top up. Masya Allah. Badannya gemuk, suka tidur ya Kak Nur. Suka tidur. Tapi aku punya teman suka tidur banget tapi badannya kurus terus, gimana tuh? Tuh. Suka tidur tapi badannya kurus terus. Kangen Nabila Yami itu, Nabila tuh. Nek pot no ya, nek pot. Apalah tengok-tengok. Untunglah lo belum berangkat ke Pundok, pun nak kena ngambil itu boleh ayo. Mele hetum hamko bare nasi. Ya nggak apa-apa yang belum nyawer, pokoknya bantu swipe up aja bud. Astaga, jilbabnya Nabila lucu. Itu jilbab tahun 80-an kayak gitu. Masya Allah. Dan Nabila ada bisa logat Padang? Bisa dong. Sudah ketemu dengan ayah? Ayah mau gimana ketemu dengan ayah? Orang baru landing. Dan kita masih di setengah perjalanan menuju Pangkal Pinang. Aman menuju Tobali. Ah, Bunda Irma, aku dikasih mobil lagi. I love you so much. Luar biasa. Kalau pas suami Kak Nur kerja yang jemput bandara, siapa Mi yang mobilnya jalan sendiri? Enggak. Ada orang dekat rumah. Kalau Kak Nur yang bawa, saya antara dua, guys. Antara dua itu. Kak Nur enggak bisa, kita jalan kaki aja. Naik Grab. Assalamualaikum. Dari bandara berapa jam ke rumah Mami? Kalau yang di Pangkal Pinang tuh paling berapa menit, say? 25 menit lah. Tapi kan kita kalau yang di Tobuali kan jauh banget. Di Tobuali ini 3 jaman lah kurang lebih ya. Kalau Kak Nur yang bawa masuk RS ya, Mi? Antara dua ya. Kalau nggak RS yang satunya lagi. Kalau nggak juga mobil saya yang masuk bengkel. Kita yang ngelihat hawa kelao. Beda ya Mi bandara. Beda pun. Ah, Bunda Irma masya Allah. Berkas awalnya Bunda Irma kangen banget tau pun. Aku nak anu say nak mesen rumah kayu saya, tapi nanti nggak lo mana mesen rumah kayu nggak jalan lo ya umum ya apa ya udah mengambil lo tahu kan kita sih tapi nggak dicor tiang mau cor tiang jadi mau perlu biar kuat kayak umum cor tengah saya nyemil tinggi baru pakai kayu baru dicet kan warnanya men daerah kampung ada yang 30 saya apa ya rumah 40 jutaan lah saya. 30. Masuk pasang ke WH saya. Ini ke jalan nyantar. Sekalian pas saya WIP, tidak ada kayak orang. Orang di dalam tuh, Mbak.
Rahmat kan lu enggak usah. Macam ai. Ma Ija Kak Nur kapan ke Padang? Ma Ija mah udah pernah deh ada sopir sama nanti aja ya. Bepadi dak payah ge ngulah. Mang Yon ada e. Kapan-kapan singgah ke Air Mesu. Hai, Air Mesu. Durian, durian mesu. Ada durian dah. Ya Allah, baterai saya tinggal dikit, guys. Permisi sekarang nih, durian perempuan sangat bagus. Permisi, ini pesawat tadi nggak mobil ya, singgah. Mirim. Papi kirim vlog, iya, nonton ya. Ada anu, iya. Apa namanya?